Sejak bersua dengan komet Churyumov Gerasim Minkow Februari silam, wahana nirawak Rosetta telah mengirimkan ribuan citra satelit paling spektakuler dan paling detail yang pernah dilihat oleh manusia. Tapi Churi bukan sembarang komet. Kendati telah diteliti sejak Agustus tahun lalu, benda langit berbatu itu masih menyimpan rahasia terbesarnya. Sanggupkah Rosetta dan wahana pendaratnya Philae menjawab misteri pembentukan tata surya lewat komet Churi? Simak laporan kami. Churi, sebuah komet yang paling sering diteliti. Sejak Agustus 2014, wahana ruang angkasa Rosetta yang dilengkapi 11 peralatan mengorbit komet. Churi strukturnya berongga dan tertutupi lapisan yang mengisolasi panas. Hanya 6% cahaya matahari yang terefleksi. Komet ini sangat gelap. Hingga kini peneliti masih mereka-reka asal-usul benda langit unik ini. Apakah Churi dulunya berukuran lebih besar dan kehilangan material dalam perjalanannya ke arah matahari? Atau komet ini justru berasal dari dua benda langit yang bergabung? Sebuah kejutan bahwa kami tidak melihat perbedaan besar pada kemungkinan dua bagian komet tersebut. Kami meneliti permukaannya dan keduanya memiliki lapisan berongga-rongga. Kedua benda langit juga punya tebing terjal. Ada 19 bentuk medan yang ditemukan peneliti pada permukaan Churi. Mereka menamakannya seperti dewa-dewi Mesir kuno. Pemandangan yang sangat berbeda-beda, wilayah dengan formasi ekstrim dari tebing amat terjal dan jurang dalam, silih berganti dengan dataran yang kemungkinan tertutup oleh lapisan debu setebal beberapa meter dan dipenuhi batuan besar. Bukit pasir juga ada, ini aneh, di Churi tidak ada angin, bagaimana bisa terbentuk bukit pasir? Yang masih menjadi teka-teki juga lubang berbentuk silinder yang bisa mencapai kedalaman 180 meter dan memuntahkan debu. Dindingnya seakan memiliki kulit bersisik. Peneliti kini berupaya mencari jawabannya, apakah ini berasal dari sisa sel inti komet Churi. Sind diese Goosebumps wirklich ein Anzeichen für so... Apakah sisik ini sebuah pertanda saat komet berada pada fase pembentukan awal, jadi saat awan gas dan membentuk gumpalan massa yang pertama? Gebilde geformt haben, dass die Massenklumpen sich gebildet haben. Jika benar, ini sebuah sensasi. Wahana ruang angkasa Rosetta juga punya alat yang menangkap debu dan menganalisanya. 3.000 partikel debu sudah dikumpulkan peneliti. Setiap partikel yang diameternya setengah dari ketebalan sehelai rambut akan dicatat, lalu diberi nama depan dan nama keluarga. Yang mengejutkan, debu tidak mengandung es, sangat kering. Strukturnya seperti salju. Partikel mengandung banyak natrium dan akan hancur jika bertabrakan. Sampel yang mengandung air meninggalkan jejak seperti ini saat diteliti di laboratorium. Pada debu Churi, hal ini tidak ditemukan. Hingga kini, komet terutama aktif di bagian leher. Di sana, ia memuntahkan banyak gas dan debu keluar angkasa. Pada badan komet juga semakin banyak terbentuk jet. Ini karena komposisi cahaya berubah. Tidak lama lagi, daerah leher akan berada di bawah bayangan. Sementara intensitas cahaya matahari di wilayah selatan bertambah. Bagian ini akan menjadi sangat aktif, dan titik yang paling banyak mendapat sinar matahari, hemisfer selatan, yang belum bisa kami amati, akan menunjukkan aktivitas besar. Kami sudah tidak sabar menantinya. Bagian selatan komet Churi bisa kehilangan hingga 20 meter lapisan luarnya. Peneliti berharap bisa melihat material awal yang masih segar dari bagian dalam komet.